Ayam. Mana kan ada yang request kan? Request macam mana nak dibone ayam. Di sini saya akan ajar. Kita akan butterfly dulu, dibone dan kemudian benda-benda yang perlu lah nanti. Caranya kita ambil gunting kita ni. Cari gunting yang tajam, tu gunting. Kita nak buang dia punya tulang belakang eh. Dia keras sikit, hati-hati. Okay, kenapa kita nak butterfly? Bila kita butterfly ayam ni, dia dapat baring lebih rata dekat kita punya tray ke apa. Bila kita masuk oven, dia lebih rata dan cepat masak. So dari situ kita dah jimat masa ya. Okey. Kemudian kita buka dia sikit macam ni. Dan kita nampak ada tulang lawan dia yang lembut ni. Buka sikit bila tuan untuk ni. Ni kalau nak simple, pulang ni tak payah buang pun tak apa. Boleh buang macam tu aje. Ayam kita ni kita boleh letak dekat bawah kalau perlu untuk lebih kekemasan di dalam tray dan to make it more presentable. Butterfly chicken. Dah siap ayam roasted kita. Ayam whole eh. Jangan buang leher dan buntut dan dalam-dalam dia lah. Jadi very simple. Bila kita nak potong, kita rasa kat sini ada sendi dah. Rasa sendi mana mana yang terbonjol sikit tu, kita boleh potong macam tu je nanti. Okay. Sama bila kita buat kita boleh rasa ya. Nampak bila kita potong sendi dia ada nampak macam putih sikit dekat sini ya. Kalau mengganggu lagi kan. Nampak tight gitu ya. Press. Kat tengah tu kan ada tulang lawan yang lembut. Bila kita nak potong, rasa dia punya tulang kat sini. Kemudian right sebelah dia tu, right beside dia, kita masukkan pisau. Kat sini ada wishing bone dia, tulang yang agak halus sikit. Nah, kita ketuk dia sikit, dia terus patah. Senang je. Then for this one, kita ambil lah seluruh pakai pisau. Don't waste too much meat. Sama di sebelah. Kita repeat je proses. Again, kita punya wishing bone ni tulangnya sangat halus. Ketuk je, dia akan tembus. Tak masalah. Right, kisahkan diri. Dan kita ambil sesuatu macam kita fillet ikan je. Kita cuba untuk
Kalau nak lawa, kita just string saja nanti. Jadi nampak? Tulang ni jangan buang. Kita boleh buat stock, soup ataupun Melayu kita suka buat masak lemak ke, kari ke. Boleh masuk sekali, kita potong kecil, kita masak sekali. Pekatlah kita punya kuah tu. Nampak ya? Jangan ada banyak sangatlah dia punya daging kalau boleh. Chicken chop. Macam mana nak buat chicken chop? Kalau kita makan chicken chop tak ada tulang kan? Jangan pergi cincang pula daging tu, lepas tu buat bentuk macam tu. Kita nampak ni rasa tulang dia kat sini. Dia rasa. Buat potongan macam ni. Dan kita nak cuba pisahkan dia punya tulang ni. Pisau make sure betul tajam. Kalau rasa dah lebih tumpul, kita pakai butcher steel. Okay, make sure benda tu ada. Very handy. Kencok ni dia memang agak leceh sebenarnya kalau nak buat yang homemade ni. Kena kikir-kikir dia. Kita kalau ada pisau kecil, boleh pakai pisau kecil. Kalau kikir-kikir sebenarnya isi kan. Join ni kita boleh nak potong ke, nak kepak ke, kau suka. Kita dapat keluarkan dia kan. Nampak tulang ni. Kalau licin kita kikis, licin lah dia kejadiannya. Kemudian ada lagi tulang. Ada lagi. Almost the same method eh. Kita dapatkan dengan tulang ni. Dia memang agak leceh kalau kita tak biasa buat. Tapi jangan risau, practice, practice and practice. Boleh, tak ada masalah. Jadi ni kita boleh keluarkan yang mudah. Nampak macam agak messy ke apa. Jangan risau sebab chicken chop kita akan breading dia. Faham eh? Bila chicken chop biasanya kita akan breading. Jadi dah tak nampak dah nanti. Yang penting bila makan tu memang sedap lah. Nampak eh? Sini ada dia punya joint. Memang kena ketuk kuat sikit eh. Kita nak patahkan tulang kat situ. Okay, ada lagi sikit-sikit daging dia. Nampak? Daripada situ, kita dah dapat kita punya ayam chicken chop. Tapi bila ada nampak dia punya sikit-sikit yang bagian putih-putih ni, bagian putih-putih ni, it's a bit tough to eat eh. Jadi kalau nak make the eating experience more pleasant, kita remove lah. Kita just kalik je seluruh sikit-sikit je. Tong dia. Nampak benda-benda ni dia keras sikit. Jadi cukup. Kita chicken chop dah siap untuk breading ikut standard breading procedure dan goreng. Sini semua dah tak ada tulang, tinggal di sini je dia punya handle lah. Jadi ni kalau yang selebihnya kalau kita nak kecilkan rasa je, rasa kat sini kita potong je. Nampak lah dia punya joint. Dia punya sendi ada nampak putih kan? Kat situ bagian lembut. Kita tak perlu nak pakai kapak ke apa pun. Jadi sudah cukup macam tu.
Jadi chicken wing ni, apa yang kita boleh buat? Banyak boleh buat. Jadi satu yang saya nak tunjuk adalah chicken boxing. Bukan boxing chicken eh, bukan ayam untuk tinju. Nampak eh, bagian meat center ni. Ini pun ini lagi leceh lah. Selalunya dekat restoran-restoran mahal je yang buat macam ni. Dia sama prosedur macam kita buat chicken chop tadi. Kita nak keluarkan tulang dia yang kecil ni. Bagian tulang yang kecil dia ada tu dua. Satu jamin tulang ni, satu tulang kecil ni sebelah dia. Jadi benda ni memang kena sentiasa praktis lah kalau nak laju. Saya pun masih praktis lagi ni. Kita dah halfway through. Jadi kita buat nak potong sikit dan kikis. Jangan guna pisau mama sangat, sayang nanti dia punya bilah. Okay, just pakai paring knife. It's a bit tedious tapi worth it. Ni selalu digunakan sebagai snack ataupun appetizer, chicken boxing. Ni kita nak kikis dia sampai betul-betul licin. Nampak ya? Okay, not too much sebab nanti takut dia terpisah. Nanti kita akan kepalkan sikit, bentukkan dia. Jadi sama macam chicken chop, kita akan breading. Kemudian kita goreng lah dia. Jadi boleh nampak sangat licin. Kalau dia licin, dia warna tulang tu akan kekal. Akan cantik. Jadi kita dah breading, boleh bayangkan bentuk dia. Lebih kurang macam apple macam ni ada terkeluar. So from presentation dia sangat menarik, sangat cantik. Jadi saya telah tunjukkan kita punya butterfly chicken, chicken boxing, cara untuk dibone ayam dan juga cara untuk dibone kita punya fillet untuk chicken chop. Harap semua faham dengan mudah dan jelas. Terima kasih kerana menonton.